kena timbang kau ustaz amalan. Falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alanna almursalin. Umat dia pun kami tanya, dia pun kami tanya. Allah Ta'ala kata dalam Quran. Rasul pun kena tanya tuan-tuan, kita hak dosa hari-hari ni. Nabi Adam 940 tahun hidup. Buat dosa sekali ya, buat kesalahan sekali. Satu kesalahan. Akhta'a marratan wahidah tila hayatihi. Hanya melakukan satu kesalahan hidup 940 tahun. Kemudian Nabi Adam bertaubat dan tidak lagi melakukan kesalahan. Sampailah malaikat mengambil nyawa dia. Tu dia mulianya. Buat satu kesalahan takkan Allah nak panggil tanya lagi. Tetap disoal para Nabi dan Rasul. Subhanallah. Tambah iman, tambah gerun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi tahu, lagi gerun. Lagi tahu, lagi tambah iman. Hak ni yang Allah Ta'ala sebut ni, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Hanya sahaja akan jadi gerun yang paling takut kepada Allah di kalangan hamba-hambaku ialah para ulama. Tapi kena sekali dengan iman. Ilmu saja, alim saja, tak ada iman, jadi iblis. Iblis alim ke ustaz? Pandai sebut kata iblis. Iblis alim, bahkan dia yang paling alim di kalangan malaikat. Lagi tuan-tuan tak tahu. Waktu iblis nama dia Azazil, dia beribadat satu saf dengan malaikat-malaikat besar. Ada empat malaikat yang paling mulia di sisi Allah, iaitulah Jibril, Mikail, Malakul Maut, Israfil. Empat ni besar tak usah tanyalah. Besar dia tak usah tanyalah. Malaikat Israfil telinga pi ke bau 70 tahun perjalanan. Ni hadis sahih ni. Saya tak, insya-Allah tak ada hadis dhaif. Tapi bukan Wahabi. Ni yang ni pergi ke sini 70 tahun perjalanan. Empat orang ketua malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Malakul Maut. Malaikat maut tu Israel lah. Iblis ibadat satu saf. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang paling alim mentafsirkan Quran, sahabat yang paling alim mentafsirkan Quran, nama dia Ibnu Abbas. Sayyidina Ibnu Abbas kata, iblis satu ketika dulu paling alim di kalangan malaikat. Apa dia tak tahu? Subhanallah. Dia sampai tahap tu dah ustaz? Ya, dia dah sampai tahap ilmu paling tinggi, ibadat paling tinggi. Jatuh dia pada satu tempat yang paling hina di kalangan keseluruhan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadz billah. Jatuh tuan-tuan, jatuh terus. Kita tak tahu no ending macam mana, tak tahu. Sebab tu Nabi ajak, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ending tuan-tuan ibadat 40 tahun, ending tengok dengan seluar, dengan seluar pendek, dengan arak, tak semayang, tak bergolek dalam lubang kubur tu, menyesai. Tuan-tuan jangan kata ada ke ustaz. Ada apa ni? Iblis ni nak cari mana? Semulia-mulia makhluk dulu ni, sealim-alim makhluk, nak cari siapa yang lebih pada dia? Siapa dia? Kalau ilmu saja, sebab tu kena minta hidayah sama iman. Hidayah. Sebab tu sehari 17 kali kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Ihdi itu daripada
huda. Huda tu hidayah lah. Aik, dah Islam pasal apa? Duk ihdina lagi. Islam tapi tiap-tiap hari 17 kali ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Sebab setiap orang, siapa yang paling dibimbing oleh Allah, siapa yang paling diberi hidayah oleh Allah, dialah yang paling mulia, dialah yang paling berjaya, dialah yang akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Tuan-tuan, kita main masjid ni siapa bawa main? Allah. Hidayah lah tu. Hak bawa main masjid ni siapa? Duit kita ke? Banyak orang kaya tak main masjid pun. Cuba cari 10 orang yang paling kaya di Langkawi ni. Main masjid tak? Tak main? Cari-cari. Tulis, tengok. Berapa orang hak rajin main masjid? Yang bawa kita main masjid, bukan tenaga kita pun, bukan duit ringgit kita pun, bukan kemasyhuran kita pun, yang bawa kita main masjid ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ada ilmu campur dengan hidayah. Tidak tak, kalau tidak tak selamat juga. Tergelincir juga. Dah tinggi dah tuan-tuan, tinggi dah. Yang ketiga ulama sebut, tak boleh simpan ilmu. Jangan kedekut ilmu. Setiap benda ada zakatnya. Fazakatul ilmi, dan zakat ilmu tadrisuhu, ialah mengajarnya. Zakat orang yang Allah bagi ilmu yang banyak kat dia, dia mesti mengajar. Wajib mengajar. Wajib menyampaikan. Sesungguhnya, ni Allah sebut dalam surah Baqarah ayat 159. Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitab, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya mereka-mereka yang menyimpan ilmu-ilmu yang telah diturunkan kepada mereka daripada keterangan-keterangan dan petunjuk selepas daripada kami menerangkannya kepada manusia, kami itu Allah, di dalam Al-Quran, mereka itu dilaknat oleh Allah dan akan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Kena laknat. Hak simpan. Ada orang Allah Ta'ala bagi ilmu kat dia, boleh mengajar. Fardu ain tu boleh mengajar. Tapi tak mau mengajar. Malas dia tu. Nak kena pergi masjid pula, dah balik kerja ke Eropah dah. Ada tuan, Allah bagi ilmu dah, la ilaha illallah, dia duk gelut di laut pula dah. Duk gelut di laut. Lepas tu tak mengajar. Kita jumpa dia tak mengajar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang kemurkaan Allah. Ish, kalau Tuhan laknat ni, tuan-tuan nak cari apa lagi atas alam ni? Semua orang ke Allah bagi ilmu? Tidak. Ramai orang nak belajar. Ramai orang nak mendalami ilmu agama, tetapi tidak semua yang dipilih oleh Allah. Tengok kawan-kawan di sekolah menengah dulu pun, oh yang minat ni kan, minat nak jadi ulama, insya-Allah nak belajar ilmu agama cara mendalam, nak esok nak bakti pada masyarakat, nak terang pada masyarakat hukum hakam Allah apa semua, tak jadi. Dia habis PM apa semua, pergi ambil pertanian. Dia jumpa kita pun dia tahan. Dia kata, saya Ana pun tak tahu macam mana jadi macam ni. Pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Pilihan Allah. Sebab tu orang alim kena ingat, bila dah Allah pilih lorong kat dia, 1,000 seorang je Allah ambil bagi jadi alim. Tengoklah tuan-tuan tang mana pun. Awak 1,000 ada 200 orang ke alim? 1,000 seorang je Allah pilih.
Berapa ramai cita-cita nak jadi orang yang alim, ada ilmu agama, nak khidmat dengan masyarakat, Allah pelorong kat lain. Tapi habis degree dia pun masih lagi dia duduk pakai jubah semua. Dia kata tapi Allah tak pilih, dia kata Tuhan tak pilih. Tuan-tuan, kita jumpa tuan-tuan dalam hidup ni, kita jumpa. Dia pun pelik, kita pun pelik. Tapi Allah jawab, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Melalui mulut Nabi Allah jawab, sesiapa yang Allah nak kebaikan kepadanya, Allah akan bagi dia alim dalam agama. Maksudnya Tuhan pilih. Sebab tu bila Allah pilih, dia duduk relax pula, buka kedai makan. Dia tu ustaz, ijazah syariah, ijazah usuluddin, ijazah Quran. Buka kedai makan, apa pun tak ngajak dah. Jaga-jaga. Ada tak ni? Ni bukan contoh lah. Betul ada dalam masyarakat. Hak betul-betul ni. Mana pun tak ajak. Sekolah pun tak ajak. Masjid pun tak ajak. Kita di sini berasa takut dah ni. Ni duk dada, duk nak. Sebab dia Allah pilih. Cakap bahasa Arab boleh. Buka kitab Arab pun boleh. Memang boleh mengajak. Allah uji je. Uji dengan dunia. Tentang sebahagian Allah uji. Uji dengan dunia. Dia jadi naik tangan. Mula dengan tak nasi lemak aja, lepas tu dengan kuih 5 jenis, lepas tu jadi 15 jenis, nasi lemak, lepas tu ada lauk, lepas tu dapat kedai, lepas tu habis. Dia berhenti. Allah Ta'ala kata, mereka ini kami laknat. Kami pilih dia, kami kesampingkan yang lain, tak pilih orang lain. Pilih dia, tiba-tiba dia lari daripada menyampaikan ilmu. Bahaya. Satu lagi Nabi sebut, man su'ila an ilmin, hak simpan ilmu ni, fakatamahu aljamahu Allahu bilijamin minan nar yaumal qiyamah. Minar yaumal qiyamah. Sesiapa yang ditanya kemudian dia tak jawab, orang kata, orang jumpa AJK masjid, jumpa dia ni, masjid kita ustaz, masjid kita ni sebulan ada tiga kuliah saja ustaz, fiqh tak ada lagi. Ustaz boleh ambil kod sebulan sekali ya. Ish, dia kata tak dan dia tah. Kan, law tak kuliah pun tak dan nak balik rumah. Oh, jawab macam tu. Maka Nabi sebut, sesiapa yang diminta, ditanya soalan tentang ilmu agama, diminta untuk menyampaikan ilmu, lalu dia menyimpannya, menyorokkannya, aljamahullah, Allah belik dia, ikat dia, bilijamin minar, dengan tali daripada api, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Tuhan tak mau untuk keluar zakat ilmu. Kalau tak beramal pula, hak ni lagi berat. Hak ni bila Allah pilih nak bagi ilmu ni, wajib beramal. Wajib beramal. Sebab tu sahabat bila dapat benda baru daripada Nabi, para sahabat akan terus melaksanakan ilmu yang diperoleh tersebut, kemudian baru pula ambil ilmu lain pula. Ahli neraka duduk di dalam neraka. Kemudian dilempar seorang ahli neraka yang lain sehingga terburai isi perutnya. Hadis sahih ni. Lalu dia pun berjalan sambil berpusing seperti mana keldai yang menolak batu penggiling. Kama yaduru al-himaru, seperti mana keldai. Di negara Arab dia ada batu giling tu. Batu tu berat. Mereka buat keldai tu tolak batu tu. Di dalam neraka
ada satu kumpulan dilempar jatuh ke bawah, terborai isi perutnya. Allahu Rabbi. Lalu dia pun berjalan berpusing seperti keldai berpusing dikeliling penggiling tepung. Perut duk terkeluar. Fajtama'a ahlun nar. Nabi kata sehingga ahli neraka pun heran dekat dia. Lalu berimpun keliling dia. Dan lagi, ingatkan lepa teruk dah. Ni hak ni teruk gini. Bukankah kamu yang menegah kami daripada melakukan kemungkaran dan menyuruh kami melakukan kebaikan? Hai, bukan ustaz kah dulu? Ha, itu. Bukan ustaz kah duk kuliah dulu? Allahu Rabbi. Ustaz lagi buat alasan ni pula, ha, sebab tu tak mau kuliah tu. Tak mau kuliah yang tu dosa lain, ni tak beramal. Allah bagi dah ilmu kat dia, kalau nak buat duha macam ni, kalau nak sedekah macam ni, kalau nak buat haji macam ni, kalau ilmu dia ada ilmu, dia tahu nak buat ni macam mana, nak buat ibadat ni macam mana, dia tahu nak dahulukan yang mana, dia antara semayang semayang sunat dengan nak qada dulu ke, dia reti agama, dia tak amal. Maka jenis siksaan dia dalam neraka nanti, dia dilempak sampai terborai urat perut dia. Lalu ahli neraka pun main kat dia. Hai, dulu bukan duk, bukan kamu kah yang duk suruh kami sekian-sekian? Ustaz lah maksudnya. Dia pun jawab, kuntu amurukum bil ma'rufi wala ati. Dia kata, ya, dulu aku yang duk suruh buat benda baik, tapi aku tak buat. Wa anhaakum 'anil munkari wa ati. Dan aku melarang kalian melakukan kemungkaran, tapi aku sendiri buat kemungkaran itu. Ah, ni pelik eh. Nah, ni pelik. Dan ulama sebut empat adab menuntut ilmu itu, yang paling tinggi sekali, nombor satu, mestilah kerana Allah, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Bukan belajar untuk dapat sijil, bukan belajar untuk orang panggil alim, bukan belajar untuk dipuji, tetapi belajar ilmu itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Ni mai belajar sebut dalam hati, kerana Allah. Hati kita, roh kita ni kena ajak dia, kena sebut ke dia. Hang pi masjid ni nak mengaji kerana Allah. Pi belajar tajwid kelas ketiga kerana Allah. Kena peringat. Sebab Nabi sebut dalam hadis ni, man ta'allama ilman, siapa yang mengaji tidak mengharapkan redha Allah, akan tetapi untuk mendapat satu habuan dunia, pulun sebab nak dapat pangkat. Dia kata, ish, tengok qadi pun nampak 50 lebih lah kan, kalau dia pergi sambung ni 6 tahun qadi ni pencin ni kena pulun lah, ambil kos syariah wal qanun 20 nak jawatan tu. Pi sambung mengaji sebab pulun nak dapat jawatan, sambung mengaji, pi mengaji untuk sebab dapat kemasyhuran, pi sambung mengaji supaya hanya disanjung oleh masyarakat. Niat yang tu je. Allah Ta'ala kata melalui mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang belajar bukan untuk mendapatkan redha Allah, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, ya'ni rihaha. Hadis muttafaqun, rawahu Abu Daud wa Ibn Majah, riwayat Abu Daud dan Ibn Majah. Kumpulan macam ni tidak dapat menghidu haruman syurga, bau pun tak. Sedangkan syurga ni bila dibuka pintunya, maka bau syurga itu akan dapat dihidu sekian puluh tahun perjalanan sebelum sampai ke syurga. Kiamat esok ni semua orang nak masuk syurga, fasa terakhir dia kena lalu ialah titi sirat.
titi yang Allah sebut dalam Quran as-sirat. Bukan ihdinas siratal mustaqim, bukan yang tu. Tu jalan yang lurus. Pedoman, yang tu pedoman, petunjuk. Yang Nabi cerita ni semua orang start daripada Rasulullah, orang pertama masuk syurga Rasulullah, sampai orang last masuk syurga, semua mesti lalu atas titik sirat. Semua tuan, semua orang. Waktu Nabi lintas titik sirat sepantas kilat bersama dengan apa nama ni, kumpulan VVIP. Ada VVIP kod belakang Nabi, ramainya sahabat lah, paling ramai sahabat tuan, sahabat pun dah ramai dah. VVIP ni ialah mereka masuk ke dalam syurga, buku amalan tak payah buka. Aik, tak payah timbang kau ustaz. Ya, tidak ditimbang amalan mereka walaupun sesaat. Tadi ustaz kata Nabi dan Rasul pun kena timbang. Ya, Nabi dan Rasul pun ditimbang. Umat Nabi Muhammad ni ada sekumpulan, bukan semua, kumpulan kecil ya. Mereka dipilih oleh Allah, bukan pilih di padang mahsyar. Sebab baik di dunia ni, sebab baik, sebab banyak ibadat di dunia ni, suka bantu orang, tak ambil hak orang, hati bersih, mulut baik, anggota badan rajin buat ibadat, kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, husnuzan dengan Allah, baik sangka dengan Allah, masuk syurga Allah tanpa dihisap walaupun sehari. Hebat tak tuan-tuan kumpulan ni? Hak ni habis meta lah ni. Paling hebat depa ni. Orang pertama yang mesti langkah kaki masuk syurga Nabi Muhammad. Bila Nabi sampai di depan pintu syurga masih lagi di dalam keadaan tertutup. Ni malam ni pintu syurga buka ke tutup tuan-tuan? Lah ni. Tutup. Sentiasa ditutup kecuali bulan Ramadan. Tu hebat bulan Ramadan pula, Allah buka. Habis Ramadan tutup rapat sampai ni kita kan. Ni malam ni sampailah. Orang kata apa? Selama-lama, sepanjang masa, bukan selama-lama, sepanjang masa. Sampai tiup sangkakala pertama, okay, tak ada dah Ramadan, pintu syurga duk tutup situ. Sehinggalah orang pertama yang naik titik sirat, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepantas kilat. Ada orang tuan-tuan, tuan-tuan tengok ah, ada orang dia meniti atas titik sirat ni 1,000 tahun. La ilaha illallah. Hidup berapa tahun? 60 ya pun. 60 ya tuan-tuan, 60. 60, 70. Umur kita. Baloi ke pakai seluar ketat tak tutup aurat orang perempuan? Baloi ke tuan-tuan anak-anak kita hak tak semayang di rumah tu? Tiap-tiap rumah ada anak yang tak semayang. Baloi ke? Duduk di barzah pun lama dah. Tak payah cerita mahsyar lagi. Tak payah cerita sirat lagi. Panjang. Sebab tu bekai kena banyak. Sebab tu bekai Allah bagi banyak. Sesiapa yang membaca surah Qul huwallahu ahad 10 kali, Allah membina sebuah rumah kepadanya di dalam syurga. Buat tak? Tak buat, nyembang best lagi. Baik sembang ustaz. Sejam sembang kosong kat kedai kopi. Kalau sembang kosong tak buat dosa tak apa, sembang aib orang. Allahu akbar. Siapa yang membaca surah Ikhlas 10 kali,
dibina sebuah rumah baginya di dalam syurga. Tuan-tuan naik motor daripada rumah mai sini 10 kali pun dan. Tapi kita tak buat. Jalan kaki daripada rumah mai masjid bukan kata 10 kali, 20 kali qul huwallah pun sempat. Tapi dia seronok tunggu kawan tu. Nu duk tunggu, oi dekahlah. 10 minit lagi nak maghrib ni. Duk tunggu kawan, tak mau mai seorang. Satgi nu nak menyembang. Seronok ki ustaz mai dua orang boleh menyembang. Oh, menyembang mai. Umur sat dia. Umur sat tuan-tuan nak hidup akhirat lama. Kerana dunia ini bukan kehidupan. Kehidupan itu bermula selepas kematian. Itulah hidup kehidupan yang sebenarnya. Bila Nabi sampai depan syurga, pintu syurga dalam keadaan tertutup. Lalu Nabi mengetuknya. Ini ada hadis. Malaikat yang jaga pintu syurga tanya, siapa? Bukan buka terus. Lalu baginda Rasul pun jawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata malaikat itu, wahai Muhammad, Allah memerintahkan agar pintu ini tidak dibuka kecuali kepada Muhammad sebagai tetamu yang pertama. Bila Nabi yang ketuk pertama, barulah dibuka. Maka berhamburan keluarlah wangi-wangian daripada syurga sehingga dapat dihidu oleh satu orang yang duduk atas titi sirat lagi 30 tahun baru sampai. Dia bau dah. Ish, wangi dia kata. Dia wanginya. Dia ingat dekat, rupanya jauh lagi. Sebab dia berjalan di atas titi sirat, dia tidak berlari, dia tidak apa nama ni bergerak sepantas kuda yang laju ataupun angin yang laju ataupun sepantas kilat, mengikut amalan masing-masing. Semua orang akan naik titik sirat ni, semua orang akan naik. Orang pertama masuk syurga pun naik, orang last sekali masuk syurga pun naik. Nabi sebut dalam satu hadis sahih yang lain, ada dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, Nabi kata, aku pernah ditunjukkan oleh Allah lelaki terakhir masuk syurga. Mukjizat Nabi. Allah tunjuk ke Nabi benda hak nak berlaku nanti ni, lelaki terakhir masuk syurga. Nabi tengok sehingga Nabi cam muka dia dan Nabi tahu nama dia. Bukan dia ni sahabat tak, bukan sahabat, tapi Allah bagi tahu nama lelaki itu kepada Rasulullah. Nama dia dan ayahnya Nabi tahu lelaki ni. Dialah lelaki terakhir yang masuk ke dalam syurga, dialah yang paling rendah sekali kedudukan dalam syurga. Nabi kata, aku lihat dia keluar dalam keadaan merangkak lalu berjalan meniti titian sirat. Kena naik tak sirat? Naik juga. Laki ni tuan-tuan tak tahulah lepas berapa juta tahun orang lain semua dah masuk syurga dah ni. Ni dia baru duk naik titik sirat ni. Dia last pengguna terakhir lebuh raya sirat. Ni. Kadang-kadang dia merangkak dan kadang-kadang dia tertiarap, kata Nabi. Tiarap, jatuh. Dan ketahuilah bahawasanya sirat itu keadaannya gelap gelita. Bukan cerah tuan-tuan, gelap. Pasal apa gelap? Pasal dia duduk di atas neraka jahanam. Sirat ni Tuhan bentang dia, bawah tu neraka. Jatuh terus, tak payah malaikat duk sambut ni masuk pintu ni nah. Jatuh terus. Ha? Neraka jahanam ni gelap. Disebabkan itulah suasana sirat itu juga adalah gelap gelita. Semua nak kena lalu. Hak merangkak ratus tahun, ribu tahun baru sampai. Bila lelaki ni dah sampai tuan-tuan, ni lelaki ni kita kata gaji paling rendah lah dalam syurga.
Macam tu, bahasa mudah faham. Dalam syurga ada membeli belah tuan-tuan. Ada membeli belah, ada kehidupan-kehidupan. Tak ada keluarga dah kot ustaz. Ada isteri, ada anak-anak. Dapat anak baru pula lagi daripada bidadari. Ada jimat, ada nafsu dalam syurga. Ada makan, ada minum, ada binatang dalam syurga. Ada binatang. Kehidupan, kehidupan. Tapi tak ada semayang, tak ada dah. Ibadat, tak ada dah. Hari-hari adalah untuk berseronok. Itulah kehidupan sebenar. Sebab tu Nabi tak bagi kejar dunia ni. Ad-dunya mal'un. Mal'unah. Dunia ini dilaknat oleh Allah. Kemewahan-kemewahan yang ada di dalamnya hanyalah fata morgana yang dilihat menggiurkan dari jauh, bila pergi dekat tak ada. Duit makin habis, kesihatan makin kurang. Ni duk tengok, Tuhan suruh tengok ni, Nabi suruh tengok tubuh badan kita. Kulit makin redot, mata makin kabur, rambut makin putih. Mana ada kereta, kereta kita beli lagi lama lagi elok kereta tu? Tak ada. Tak ada rumah kita beli lagi lagi lama rumah tu lagi elok. Lagi duk apa nama ni, lagi duk kukuh rumah tu, tidak. Semua hak dalam dunia dia rosak, dia akan hancur, dia akan binasa. Kecuali satu tempat yang yang perkara di tempat tu tidak lagi rosak, tidak lagi hancur, tidak lagi binasa. Nama tempat tu syurga dan neraka. Ha, bila laki-laki terakhir ni tuan-tuan masuk syurga, Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat Rahman dan Rahim, pemurah lagi penyayang, Latif, maha lemah lembut, Allah Taala bergurau dengan lelaki ni. Dia masuk tu, dia keluar, dia kata, ya Allah, syurga penuh. Allah sengaja tunjuk macam penuh. Dia pun keluar, dia kata, ya Allah, syurga penuh. Allah Ta'ala kata, banyak tempat. Allah sambut dia tuan-tuan. Selama mana dia ahli syurga, dia masuk, dia keluar, dia masuk. Kali ketiga dia keluar, dia kata, ya Allah, penuh. Lalu Allah tanya kepada dia, hadis ni sahih, ingat tak dulu kemewahan dunia dulu? Dia kata, ingat. Kita ni tuan-tuan, semua benda hak kita hidup ni, kalau kita mati esok, maka kita akan bawa semua maklumat hak kita ada. Cikgu mat dia bawa mat dia, cikgu sains dia bawa sains dia, pegawai KWSP dia, dia tahu maklumat KWSP. Hak tukang masak dia, dia bawa maklumat masak. Dalam ni sama, sama, tak berubah. Dia kan masuk-masuk syurga jadi jadi orang baru dah. Kan tak seronok kalau kita jadi orang baru, mana seronok. Ni kita bawa memori lama ni, kenangan lama kita, kasih kita kepada mak, kepada ayah, anak-anak, suami isteri, kenangan yang sama, perasaan yang sama. Cuma bila jadi ahli syurga, tak ada dengki dengan orang lah. Tak ada dendam dengan orang, tak ada. Dalam syurga tak ada mulut sebut aib orang, tak ada. Sebab tu manusia ni kalau duk sebut aib orang lagi, tu tak ada harapan masuk syurga. Sebab bakal ahli syurga, mulut dia yaqulu salaman salama. Semua benda elok keluar pada mulut dia, benda elok. Sifat bakal ahli syurga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, akhirnya Allah tanya lelaki ni, ingat tak dulu kemewahan dunia? Dia kata, ingat. Aku berikan kepada kamu seperti kemewahan seluruh dunia. Dua kali ganda. Tiga kali ganda. Empat kali ganda. Sehinggalah 10 kali ganda. Dia pun tak percaya. Dia kata, atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Kenapa duk perli-perli aku sedangkan kamu Tuhan sekalian alam? Dia punya tak percaya. Ayat dia. Ketika itulah Rasulullah ketawa dengan peristiwa tersebut.
Yang terakhir tuan-tuan untuk malam ni, ilmu di akhir zaman ni diperlukan untuk membezakan di antara kebenaran dan kebatilan. Sangat perlu dengan ilmu. Sebab kalau tak ada ilmu, manusia tak boleh nak beza hak mana sesat, hak mana betul. Pasal tak ada ilmu, ajaran sesat ni hak duk dalam kepala otak saya ni, hak saya nak umai contoh ni berpuluh-puluh. Tuan-tuan tengok semua balik, semua balik ajaran sesat ni satu-satu-satu, semua kerana kejahilan. Sebab jahil. Ada satu orang perempuan, dia mengaku sampai hari ni dia Imam Mahdi. Dulu keluar dah sekali, muncul dah sekali, ni muncul pula sekali lagi. Macam mana Imam Mahdi perempuan agak-agak lah nak mengaku kan? Nak mengaku pun kena laki. Pasal apa dia boleh mengaku juga sedangkan dia perempuan? Sebab dia tak tahu. Bila kita terang balik, tak boleh. Nak mengaku Imam Mahdi kena laki baru boleh mohong. Lepas lah orang kata step pertama tu. Ni awal-awal tak lepas dah. Ilmu. Dia makan dekat ilmu. Zaman ni, zaman iblis, dia arah syaitan mai kat orang. Lepas tu mai dekat satu orang, tunjuk kat orang ni tentang benda-benda ghaib. Maka orang ni pun duk ingat benda ghaib hak dia duk tengok, dia duk ingat yang tu Allah. Tanya dah banyak. Lepas tu dia kata orang lain tak kenal Allah, dia kenal Allah. Sebab tu tak perlu syariat dah. Dia hakikat terus dengan tasawuf. Sebab dia kenal Allah. Hak jenis ni tuan-tuan, hak duk nampak benda pelik-pelik ni bukan kes pertama. Hak saya jumpa berlambak dah. Kita tengok pun tak dah. Saya pi Serak, saya pi Sabah. Ada satu budak, dia bertobat apa semua, mula semayang apa, mula elok tutup aurat apa semua, laki lah. Tak isap dadah lah apa semua ni. Lepas tu kita duk tengok dia, sebab lama banyak hari saya duk dengan dia, 5-6 hari saya perhati dia. Pukul 12 dia keluar, dia pergi duduk tengah padang, dia duk tengok. Saya perhati dia, saya mangkit, saya tengok, perhati dia. Kes macam tu banyak dah, saya nak tengok ni jenis apa pula. Tengok perhati tu, ha, saya tahu dah hak ni dia nampak. Esok saya pun panggil dia, dia duduk dak. Saya kata cakap betul-betul, saya bukan, kamu bukan orang pertama, banyak dah kamu nampak benda pelik-pelik. Dia kata ya, saya nampak malaikat. Saya kata malaikat macam mana? Cerita. Saya kata bukan malaikat, setan. Banyak tuan. Dia main, lepas tu dia mengajak. Ajak hak nu, ajak ni, kawan ni tak berubah. Last sekali dia duk berasa dia dipilih oleh Allah. Rupa-rupanya duk tunjuk ke dia ni syaitan. Seorang yang nak murid, dia berguru, guru-guru dia berhenti, dia rasa puas dah. Lepas tu orang duk nampak dia, dia duk seronok pi masuk hutan apa semua dengan tasbih apa semua. Tok guru pun panggil dia, cerita betul ni. Saya tak sebutlah nama tempat, tok guru tu pun panggil dia. Pasal apa ni duk pi, macam duk pi menuntut apa semua, duk pi belajar. Dia kata sebenarnya saya ni Allah pilih. Nah, nampak. Banyak lah kes ni, cukup belambak. Dia kata saya ni Allah pilih, tiap-tiap hari saya pi satu tempat yang indah, saya bermunajat kepada Allah di situ. Tok guru tu kata, esok pi tempat tu, sampai tempat yang indah tu baca sekian-sekian-sekian. Dia pun pi tempat tu, sampai tempat ni setan kan buka ataupun jin kafir, dia yang buka, buka alam tu, dia buka dengan izin Allah. Ada tuan, dia buka, dia pun nampak indah, setan buka, baca hak tok guru ni ajak, tutup balik, nampaklah tempat tu tempat sampah. Tak, selama ni dia dimuhung, ditipu. Hak jenis ni banyak. Ha?
Mai bisik kata dia Imam Mahdi, mai bisik kata dia Nasibik, tak bisik kata dia Dajjal. Ha, tak ada lagi noh. Cerdiklah iblis ni pun, kalau dia pi bisik kata kamulah Dajjal, siapa dia nak ikut dia? Pi muhung orang kata kahanglah Imam Mahdi, hang kena muhung orang. Esok hujan, betul-betul sebelum masak setengah jam hang pi bagi tahu kat lepas. Iblis syaitan ni dia ada maklumat sikit-sikit hak ni. Ah, kawan ni pun dia kata ni, esok hangpa tengok hujan. Setengah jam, hujan sungguh. Dia kata sebab aku Imam Mahdi. Sebab tu aku tahu. Hak kisah macam ni banyak. Nah. Iblis mai, syaitan mai, jin kapiak mai. Tunjuk kat dia tuan-tuan, dia tak tunjuk muka, huduh dengan rambut, mata, lapan apa semua ni. Dia mai tunjuk elok. Oh, dia nampak tempat elok. Orang tu pun kata, hang semayang tak payah dah, sebab hang banyak buat baik dengan mak dengan ayah hang. Kebetulan dia memang duk buat baik dengan mak ayah dia. Nampak tuan-tuan? Dia pun kata, betul lah selama ni. Rupanya kalau kita baik sungguh, mesti tak kena semayang dah. Ya Allah, banyak ni hak saya jumpa ni, banyak. Kaedah dia, ilmu. Imam Laith ibn Sa'ad dan Al-Imam Syafi'i sebut, ketika mana kamu melihat seorang lelaki berjalan di atas air, wayatiru fil hawa, boleh terbang, fala taghtarru bihi, jangan tertipu lagi dengan dia, hatta tanzuru madat tiba'ihi lil kitabi was sunnah, sehinggalah kalian melihat bagaimana dia mengikuti arahan Quran dan hadis. Tengok dulu macam mana dia ikut arahan Quran dan hadis. Eh, nampak boleh buat benda pelik-pelik ni. Ramai orang duk pergi berubat kat dia. Dah pergi berubat, lega pula. Jumaat tak semayang. Awal-awal lagi, memang sesat. Imam Laith ibn Sa'ad ni zaman dulu. Imam zaman dulu. Sehingga Imam Syafi'i kata, Al-Laith afqah min Malik. Imam Laith ni lagi alim daripada Imam Malik. Punyalah alim Imam Laith ni. Imam Laith dengan Imam Syafi'i kata, kalau hangpa tengok orang boleh buat benda pelik, boleh berubat, dia boleh duk habak benda-benda pelik. Banyak dah, berlambak-lambak. Kita buat main mak kita kan, dia habak. Ni dulu makcik ni kahwin awal ni. Kita kata wali besar ni. Wali apa setan? Wali apa Jumaat tapi? Memang tak pernah semayang pun. Jumaat, bukan Jumaat, semayang pun dah. Awal lagi. Ulama-ulama dulu bagi kaedah dah. Kamu tengok orang boleh buat benda yang pelik-pelik, berubat ke, boleh teka itu ke, boleh teka ini ke, boleh sebut yang tu ke, yang orang lain tak tahu, tengok agama dia. Kalau agama dia tak sempurna, tinggal dia. Aurat tak tutup, minum marak, berzina dengan perempuan, zina pun zina. Wali apa? Lepas tu dia kata dia kenal Allah. Bukan, bukan Allah yang dia kenal itu, makhluk lain. No, sama ada syaitan ataupun jin-jin kafir. Yang banyak kes ni, cukup banyak tuan. Ubat dia ialah ilmu. Sekadar tu dulu ceramah saya pada malam ni. Moga-moga kita mendapat i'tibar daripada apa yang saya sampaikan, insya-Allah yang baik daripada Allah Subhanahu taala, yang lemah daripada diri saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusril illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi.